Hai, da jia hao, wo shi Ayan. Hai, teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ayan. 今天七月半，所以我休息一天，带我两个女儿出去吃个饭。很久没有一起出去吃饭了。今天是最多人在门口拜拜的，拜好兄弟。因为这家店呢，从来没有拜过，所以我就不拜了。那teman-teman hari ini saya libur ya, karena hari ini adalah hari 七月半。Ciepan itu adalah pertengahan di bulan 7 Imlek, di mana banyak orang Taiwan akan sembahyang di depan rumah. Tapi saya tidak sembahyang ya, karena dasarnya tempat saya ini tidak pernah sembahyang, jadi saya tidak mulai. Jadi dari kita tidak mulai, jadi kita tidak usah sembahyang. Sebelumnya sudah banyak yang sembahyang di depan rumah, tapi hari ini adalah hari yang paling banyak orang sembahyang di depan rumah. Nah teman-teman, yuk ikutin terus ya kegiatan saya hari ini. Nah ini adalah pohon jeruk purut saya, sudah tumbuh besar dan tinggi sekali, dan dia sudah mulai berbuah. Buahnya besar sekali. Ini sengaja saya tidak petik karena saya juga bingung ya mau diapain. Besar kan? Ini adalah Taiko Limong. Sangat mantap. Dan ini lengkuas saya juga subur banget ya. Juga kunyit lagi subur-suburnya. Asensana. Lulu. Ni bukan boleh makan orang lain. Ni sendiri pun ada. Saya ai ai. Hansan. Lulu. Lulu ya besar. Memang cong lah, lalu ya pian cantik lah. Lulu sekarang sudah bertambah besar dan lebih cantik. Nah, dia sudah agak sembuh dari penyakit kulitnya. Secara pelan-pelan dia akan cantik kembali. Ya, Lulu, Lulu badung banget ini kucing. 我们出发, 已经在路上了. Nah, kita sudah mulai jalan. 我们要去台中去吃韩式料理, 叫水锅鸡. 它在中油百货停车场的旁边, 在两餐的二楼. 因为现在还八月份, 所以有八八节的优惠, 只要有带爸爸去的话呢, 就有打折。 我两个女儿说呢, 很想去她那边吃。 Kita mau ke kota Taichung, mau makan makanan Korea. Adanya di belakang Mall Chungyo, terletak di samping parkiran Mall Chungyo. Karena sekarang kan masih bulan 8, jadi waktu tanggal 8 bulan 8 itu kan hari Papa, Father's Day. Jadi sampai akhir bulan 8 ini ada diskonnya. Tapi dengan syarat harus ada cowok yang sudah jadi papa. Jadi dalam satu keluarga itu semuanya dapat diskon. Nah, Ciepan kali ini pas jatuhnya di hari Minggu. Nah, biasanya hari Minggu itu jalanan kan padat ya. Jadi pada keluar rumah jalan-jalan atau pergi belanja. Tapi Minggu yang kali ini jalanan sepi banget. Mungkin karena nanti sore mau sembahyang, jadi banyak orang yang tidak keluar rumah karena kan mau mempersiapkan itu. Kita sudah sampai. Nah, ini mallnya belum buka tapi mobilnya sudah ngantri panjang. Nah, 一楼是两餐，然后二楼是水锅鸡。那今天我们就是要吃这个水锅鸡。
这个两餐的话呢，我们就常吃了。 Hari ini kita mau makan yang di lantai 2. Nah, kalau yang lantai 1 ini kita sudah sering makan. Dua-duanya sama-sama restoran Korea. Nah, akhirnya pintu sudah dibuka dan kita sudah boleh masuk. Restoran ini buka mulai jam 11 siang. Nama bahasa Mandarin restoran ini adalah Sui Koji. Kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia, kira-kira ya begini ya, ayam lempar panci. Apa panci lempar ayam? Nggak tahu ya, yang benar yang mana, pokoknya ya kira-kira begitu kalau diterjemahin. Sedangkan restoran yang di lantai 1 itu namanya Liang Chan, ya artinya makan dua kali.
Pernahkah makan pizza blueberry? Ini pizza blueberry. Rasanya agak aneh. Pedas. Ini makanannya serba pedas. Pedas, manis, dan enak. Sudah lagi untuk sampai. Setelah selesai makan, kita tutup dengan segelas kopi. Ini adalah makanan yang sangat enak. Hampir semua adalah pedas, dan manis. Tapi untuk kita, masih bisa. Masih bisa. Karena di sini lumayan enak. Kebanyakan itu pedas dan cenderung ke manis. Tapi menurut kita sih enak aja ya. Karena makanan Korea mungkin memang belum itu. Dan kita cocok saja. Karena saya memang suka makan makanan Korea. Selesai sudah makannya, sekarang kita keluar jalan-jalan. Sial-sial. Katanya pengen tidur. Kekenyangan pengen tidur. Tapi diajak jalan-jalan dulu deh, biar seger. Anak-anak saya suka sekali shopping di sini. Nggak tahu ya, pokoknya saya sih ikut-ikut saja mereka gitu. Kemana mereka jalan, pokoknya kita ikut dari belakang aja. Soalnya menurut saya ini tempatnya anak-anak muda. Di sini adalah tempat yang ramai sekali. Makin malam dia makin ramai. Di depan toko yang satu ini sudah mulai siap-siap mau sembahyang. Walaupun di tengah keramaian, tetap aja ada yang sembahyang di depan toko. Biasanya kira-kira jam 2 siang sudah mulai banyak yang sembahyang. Nah, di sini saya sudah dalam perjalanan pulang. Jadi sepanjang jalan itu banyak yang sudah mulai sembahyang di depan toko atau di depan rumah. Nah, ini tradisi di Taiwan di bulan 7 Imlek, bulan hantu. Kalau tradisi di Singkawang itu beda lagi, namanya Chong Siku. Chong Siku itu adalah sembahyang massal di depan kelenteng. Setelah sembahyang, nah, makanan dan buah-buahan itu akan dikasih rebut buat banyak orang. Kalau tidak salah, tradisi ini cuma ada di Singkawang. Mau cin xi lian. Doi xi lian. Su fen hua zhang. Doi. 三珍海味，对，水果，对，肉，哎呀，肉，然后再香肠，还没有，这种本来就是要那个啦，是这是那个，是的，这是阴的，这才可以烧那个，那个有一点，它的金子上面不一样啊，哦，怎么样？它跟底下有啊，你忙修的呀。 这个要先烧啊，这个先烧。这个，这个你先帮他烧，他好兄弟的衣服要先烧。对啊。嗯，对，这个一定要先烧。这个我谁啊？这个是他们的衣服。哦。这个是他们的衣服。对。啊，六八三。哎，这是阿罗，你一拜的。阿里巴三。六八四啊嘛。哎，这是他们的衣服裤子。哦。
然后你拜呀，你拜好的时候，对对，你就一定要先烧给他。哦。再satu lagi perbedaan tradisi di bulan tujuh Imlek. Kalau di Taiwan itu tidak ada sembahyang kuburan. Di Taiwan sembahyang kuburan itu setahun cuma sekali, yaitu di hari Cheng Beng. Sedangkan kalau di Singkawang, nah di bulan 7 ini kita juga sembahyang kuburan. Nah berarti dalam setahun sembahyang kuburannya dua kali. Nah ini mau nyalain petasan untuk mengusir arwah-arwah gentayangan setelah disembayangin. Nah, 我们也吃饱了，也回到家了。那七月半在台湾就这样子，很多人在家门口拜拜，拜好兄弟。那如果在印尼的话呢，是没有这样子的。那朋友们，有人知道吗？除了在台湾会在门口拜拜，所以呢，朋友们如果有人知道的话呢，可以留言一下咯。那teman-teman setelah selesai makan。Jalan-jalan shopping sebentar dan sekarang saya sudah pulang ke rumah. Jadi begitulah ya tradisi di Taiwan di bulan 7 Imlek. Nah di pertengahannya itu sembahyang arwah gentayangan Chie Pan, Chitnye Pan. Dimana tanggal 15 bulan 7 Imlek di depan rumah banyak yang sembahyang. Orang Taiwan bilang Pai Hao Xiong Ti. Di depan rumah atau di depan toko. Ini tradisi yang ada di Taiwan. Di negara yang lain ada apa enggak saya tidak tahu. Ya, yang saya tahu kita di Indonesia di Singkawang itu tidak ada tradisi seperti ini. Saya baru tahu sejak datang di Taiwan ada tradisi seperti ini. Setahu saya kalau tradisi orang Cina memang di bulan 7 adalah bulan hantu. Jadi tidak ada pesta perkawinan dan juga tidak ada jual beli rumah atau masuk rumah baru itu tidak ada ya. Nah teman-teman sampai sekian dulu, sampai jumpa lagi dan terima kasih. Dadah.